Syekh Hasbi Asidiki beserta OPOP perwakilan dari Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Ma'rif. Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Ma'rif beralamat di Jalan Raya Desa Gang Pesantren Blok Hamis RT 007 RW 008 Desa Pajajar, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Ma'rif berdiri pada tahun 1991 yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Latif almarhum dan sekarang diteruskan oleh putranya yaitu Ustaz Haji Abdul Ghani. Di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Ma'rif terdapat 3 jenjang pendidikan yaitu ada MPTA, SMPIT dan SMKIT. Dan saya di sini selaku pengajar di SMPIT dan sekaligus sebagai pengurusnya. Kemudian alhamdulillah untuk para santri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan untuk sekarang jumlah santri itu ada 159 santri. Kemudian di pondok pesantren kami juga diajarkan berbagai kitab. Di antaranya itu ada kitab Sabilul Najah, Tijan, Jurmiyah dan lain sebagainya. Selain belajar tentang agama, di pondok pesantren kami juga bergelut di bidang usaha yaitu perikanan, spesifikasinya yaitu budidaya ikan nila. Dalam hal ini untuk menjadikan pompes mandiri, kemudian diharapkan bisa menjadi sarana perekonomian umat. Kemudian menjadikan para santri itu berjiwa tanggung jawab, kerja keras, serta kreatif, inovatif, dan gesit. Budidaya ikan nila ini sudah berjalan hampir 5 tahun terhitung sejak 2016. Kemudian untuk hasil panennya yaitu pemasarannya kami biasanya banyak permintaan dari warung-warung makan sekitar. Kemudian mengisi kios-kios jual beli ikan, kemudian menjual secara ecer kepada masyarakat untuk konsumsi pribadinya. Dalam kegiatan operasionalnya di pondok pesantren kami selain dikelola oleh santri, kami juga melibatkan masyarakat sekitar guna untuk memberikan manfaat dari usaha ini dan untuk memberikan lowongan pekerjaan. Perizinan usaha ini kami baru mempunyai SKU saja yaitu yang diharapkan kedepannya dapat mempunyai perizinan yang lebih tinggi sehingga diakui keberadaannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.